Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke kawan-kawan, jumpa kembali di channel Bang Pak Coy, channel yang membahas tentang pertanian dan peternakan. Nah, di video kali perdana di channel ini, sebagian video pengerjaan 150 batang pipa dari awal sampai selesai. Di hari pertama membersihkan lokasi. Oke, sembari teman-teman menonton, saya akan menjelaskan sedikit banyaknya apa itu hidroponik. Di era pandemi COVID-19 ini, sayuran dan buah sendiri sekarang menjadi salah satu hal yang paling banyak diminati oleh semua orang, terutama untuk faktor keamanan dan kesehatan. Hidroponik adalah menanam atau berkebun dengan cara hidroponik sederhana, bisa dengan mudah kamu aplikasikan di rumah atau di perkarangan rumah kamu. Hidroponik ini merupakan suatu metode penanaman tanaman tanpa menggunakan media tanah, tetapi menggunakan udara atau larutan mineral yang diperlukan oleh tanaman dan bahan lain yang diperlukan sebagai media yang mengandung unsur hara seperti sabut kelapa, serat mineral, pasir, pecahan genteng atau batu bata, serbuk kayu dan lain sebagainya. Nah, bertanam dengan metode hidroponik ini terbukti lebih hemat dibandingkan dengan menanam konvensional di atas tanah, karena kamu nggak perlu menyiramkan air setiap hari karena alasan nutrisi atau media mineral yang dibutuhkan sudah bertampung di dalam wadah yang digunakan. Kamu bisa pakai pengontrolan saja setiap hari-harinya. Ada beberapa metode penanaman hidroponik ini. Yang pertama, wick system. Yang kedua, ABB dan follow system. Yang ketiga, NFT system. Yang keempat, aeroponik system. Yang kelima, drip system. Yang keenam, water culture system. Oke teman-teman, itu sedikit penjelasan tentang hidroponik. Teman-teman, ini hanya sebagian video selama pengerjaan, karena saya tidak full merekamnya. Pengerjaan kebun ini selama 10 hari. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video perdana di channel ini. Terus support channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses untuk kita semua.